Rumah sakit darurat secapa khusus Ancokonen Pasen kalawan gejala ringan COVID-19 kiwari digegekan kuno daratang. Tisaprak 13 Januari 2021 tepikan ke Ayona, me 100 tiluan pasien dirawat di eta rumah sakit darurat. Minangka tarekah ke ngarojong pasien sangkan leuwih gancang cager, pasien di eta tempat aup dina terapi anu mangrupa program senam gembira bari moyan. Reana, jumlah pasien COVID-19 anu dirawat di Mangpirang Rumah Sakit di Sakuliah Jawa Barat, ngarojong pamarentah Jawa Barat keur ngamangpaatkeun Mangpirang fasilitas milik TNI, selesai jina Wisma Olahraga Barakatamso anu pernah nadi secapa Kota Bandung. Tisaprak dibuka dina tanggal 13 Januari 2021, eta rumah sakit darurat teh nampa 100 tilu pasien COVID-19 kalawan gejala ringan. Kepala Penerangan Secapa Ade Supriyadin Jayakusuma ngebrehkeun sabagian ti eta pasien geus cager turta baralik ka imahna sewang-sewangan. Eta pasien teh asalna ti sababaraha daerah di Sakuliah Bandung Raya di Mangpirang Pakasaban. Minangka tarekah keur ngarojong pasien sangkan leuwih gancang cager, pasien di eta tempat aub dina terapi anu mangrupa program senam gembira sarta olahraga sejena bari moyan. Samalah keur hiburan, eta pasien bisa make wifi tur talalajo siaran TV. Asalnya dari mana aja Pak? Dari mana? Asalnya dari berbagai daerah. Ada yang ya itu kan daerah Jawa Barat lah. Tapi untuk sementara ini baru lingkup Bandung Raya. Itu juga terdiri dari bermacam-macam ini, macam-macam apa namanya profesi. Ada yang dari militer juga ada yang masyarakat umum juga ada. Intinya adalah siapa saja yang profesinya ini yang gejala itu dirawat di sini. Sejeroning itu Komandan Secapa Ade Mayjen TNI Ferry Zain ngeceskin, eta rumah sakit darurat diwangun jero 22 poe dina bulan Desember 2020. Samalah pihakna ngajamin keamanan siswa anu sakola di Secapa, dumeh eta gedung anu legana 5.000 meter pasagi teh dirarancang ka isolasi. Justru kita sudah membuat SOP untuk pembatasan antara kegiatan siswa kami sendiri dengan pasien yang ada di sini. Jadi kita sudah punya prosedur, mereka yang ada di dalam ini terlokalisir, tidak bercampur dengan siswa yang ada di sini. Terpisah dari gedung? Terpisah, jadi kami tetap operasional pendidikan berjalan dengan normal. Di Namprona, pasien tebisa langsung datang ke dirawat di RS Darurat Secapa, lantaran anu dirawat di eta tempat mangrupa pasien rujukan di rumah sakit sejena, Kawas Dustira, Sariningsih, jeung Mangpirang RSUD di Sakuliah Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.